lebar bibit disemprot dulu dengan menggunakan air supaya tidak terlalu kering. Kita akan coba sebar bibit jamur merang ya. Ini adalah bibit jamur merang. Jamur merang, nah supaya nanti bisa tumbuh dengan baik jamur merangnya. Penanaman sudah selesai. Nanti untuk 10 hari atau 11 hari ke depan kita sudah bisa memanen daripada jamur merang ini. Ya, terima kasih.